Pemirsa, ribuan mahasiswa Universitas Negeri Malang antusias mengikuti kuliah kebangsaan dengan pembicara Ganjar Pranowo, Bacapres yang diusung Partai Perindo. Dalam kuliah tersebut, Ganjar menyampaikan gagasan program beasiswa untuk satu orang dalam keluarga miskin hingga sarjana. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan untuk mahasiswa Malang Raya di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Berbagai gagasan disampaikan Bacapres yang diusung Partai Perindo ini, mulai dari masalah ekonomi, lingkungan, dan juga potensi wisata. Kuliah kebangsaan bertema kreativitas dan produktivitas generasi muda untuk Indonesia Emas 2045 berlangsung santai. Bahkan Ganjar beberapa kali berinteraksi dengan mahasiswa. Di hadapan 4.000 mahasiswa, Ganjar menyampaikan gagasan program beasiswa satu orang dalam keluarga miskin hingga sarjana. Mereka yang tidak mampu dijamin oleh negara. Satu keluarga miskin kita siapkan satu anak menjadi sarjana. Diharapkan dengan mendapatkan pendidikan bisa menjadi solusi dan berkesempatan meningkatkan perekonomian keluarga. SDM-nya dimohon untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan di sisi utara dari Graha Cakrawala. Tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Kalau satu keluarga miskin, kita jamin salah satu, salah dua, salah tiga dari mereka sampai dengan sarjana, maka mereka akan bisa mengentaskan kemiskinan keluarganya. Ganjar juga mengaku senang mengisi kuliah kebangsaan karena bisa bertemu langsung dengan mahasiswa, berdiskusi, dan melakukan tanya-jawab. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.